kita harus bagaimana? Kita ingin harus kita harus kalau ingin diterima oleh masyarakat kan syaratnya kata guru saya tiga. Pertama adalah harus ta'rif, orang mengenal kita. Yang nomor dua harus apa? Ta'lif, buat mereka cinta. Anak-anak muda buat kenal kepada Subhat lewat apa? Media. Ya kan? Karena saya sudah memprediksi ini media harus benar-benar saya buat ini karena media ini nomor satu sekarang kan. Orang-orang tidak lepas dari media, baik YouTube, WhatsApp, BBM. BBM saja yang berteman dengan BBM yang resminya Subhan dulu waktu lagi marak-maraknya BBM hampir 2000. Ya, jadi kalau ada acara tinggal nge-share saja yang bertemannya. Tapi sekarang sudah BBM tidak ada, ganti Instagram. Instagram sekarang followersnya hampir 200 lebih. Iya, 200 ribu lebih Instagramnya. Ya itu karena lah makanya ketika diterima seperti itu bagaimana media kasih sesuatu yang memang menarik kayak potretnya, videonya atau apa itu yang bisa buat mereka cinta. Ketika sudah cinta, taklif baru taklif sudah doktrin mereka. Jangan gitu kamu. Wah kalau hadir Subhan mereka kadang pakai anting, pakai kalung, saya tidak pernah mau. Yang penting duduk dulu, dengarkan dulu. Tapi setiap acara saya baca Fatihah. Ayo kita doakan. Teman-teman yang pakai anting, teman-teman yang pakai kalung, kita doakan mudah-mudahan dibukakan anting dan kalungnya. Al-Fatihah. Ini yang duduk di dekatnya bilang sama temannya yang pakai anting, ini cuma doakan kamu, lainnya udah gak ada yang pakai anting. Minggu depannya udah gak ada. Ini dakwah rahmah, rahmatan lil alamin. Jadi ketika, jadi intinya apa? Kita harus mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Caranya dakwah. Nah, termasuk lagu. Coba anak muda ya, kita nasihati. Kamu harus ngabdi sama ibunya. Sulit mereka kadang. Tapi ketika ada lagu ibu, sering saya di majelis itu ketika bawakan itu banyak yang nangis dari mereka. Bahkan masih awal-awal nangis semua teman-teman. Kalau ingat itu. Nah ini apa? Makanya ya Subhan ini sebenarnya bukan hadroh tanggapan sebenarnya. Maksudnya hadroh, grup hadroh yang bisa diundang kemana-mana sebenarnya seperti itu. Sebenarnya hadrohnya majelis. Sebenarnya cuma kalau memang tidak ada jadwal majelis kita kadang menerima undangan luar kota. Tapi saya batasi karena mereka rata-rata masih sekolah. Asmi sendiri masih sekolah. Saya batasi. Nah ini masih siang ini, maksudnya sudah satu minggu ini jadi keluar sekalian Bismillah sudah. Jadi ini dari mana? Dari Nurul Mustafa kemarin Jakarta Pusat, ya terus Imam Mahat di Kedoya kemarin tadi malam, sekarang di sini besok di Karawang, langsung pulang Rabu ya mungkin langsung ke Madura Bangkalan malam Jumatnya. Jadi pulang malam Rabu kan Kamis sampai Madura ya. Madura terus pagi langsung ke Kediri, habis Jumatan di Kediri baru pulang. Dua hari persiapan harla. Malam Senin langsung harla. Ya. Harla. Ya. Harla kita di Gelora Merdeka ini di mana? Di Resap di stadion secara jalannya. Ini saya dari kemarin sambil mantau dari sini teman-teman acaranya cukup besar, acaranya di sana di harla. Dan dananya cukup besar juga, menghabiskan dana cukup besar. Dan acaranya kemarin ada lomba Hak Banjari. Kemarin penanaman 1012 pohon. Sayangnya, sama teman-teman 1012 pohon. Terus ada bedah musola, ada satu nantu afa. Dan ada acara ini. Dan lomba fotografi. Jadi selama ini kan lomba fotografi motonya kan artis-artis model-model biasanya kalau lomba kan. Ya kan? Ini enggak, saya coba kasih mindset lain apa. Objeknya majelis. Ya, objeknya majelis. Gratis dari saya pendaftaran. Jadi fotografer ada yang dari Aceh, dari Bali pengen ikut. Mungkin tantangan baru bagi mereka motret acara pengajian gitu kan. Enggak apa-apa, ayo. Entar yang penting partisipasinya kan. Jadi kita pakai cuma menerima 100 peserta cuma. Enggak lebih dari itu. Itu acaranya besar, kita undang Ustaz Hadiri. Ustaz Hadiri Bandung.
itu. Dan apalagi ini? Mungkin saya tanyakan, ayo. Kayaknya yang mau saya tanyakan sudah dijawab. Tapi yang mau saya tekankan satu, Pak Kiai. Okay. Resep secara khusus rahasia kok betul-betul Syubhanul Muslim itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, terutama anak muda. Padahal anak muda juga sekarang salah satu objek dakwah yang paling sulit. Kira-kira apa rahasia di balik itu semua? Yaitu mungkin rahasianya yang saya bilang tadi, karena kita jadi mereka. Contoh, mereka senangnya lagu, masukin lagunya, lagu Move On, karena kita jadi mereka. Dan yang paling penting lagi itu apa? Barokahnya guru dan orang tua. Ya semua bisa seperti ini, kita barokahnya guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Kita nggak bisa apa? Kita ini hanya khotimnya beliau-beliau menjalankan amanah untuk meneruskan perjuangannya. Seperti itu. Barokahnya itu mungkin. Barokahnya sepu-sepu. Makanya setiap majlis tidak pernah saya pasti mithimanawa aslafuna wa syuyukhuna. Seperti niatnya para guru-guru kita, para masyayikh-masyayikh kita. Seperti itu. Ya kalau apa? Kalau cobaan, tantangan sudah biasa. Namanya berjuang kan? Namanya berjuang. Lillahi duwaladin wali rasulillahi kahin fakifan. Kata makalah, Allah saja disangka punya anak, Rasulullah saja difitnah tukang sihir, fakifan. Apalagi kita gak mau difitnah sama orang. Ya fitnahnya ini. Nah sekarang yang lagi ramai lagi apa? Kayak kok persoalan hadronya foto sama cewek, oh ini lagi gak mau foto gimana, wong diteret, digeret-geret. Aduh sama saya sendiri bingung, geret-geret anunya. Dan cuma saya bilang, kalau mau foto jangan berdua, harus ramai-ramai biar tidak ada fitnah. Itu meminimalisir saja. Dan apa, oh ini lagi saya, yang asik lagi di Syuban itu, jadi tiap tahun kita ada tour religi sama jamaah. Ya, keluar kota. Kemarin kita ke Malang, Jawa Timur juga. Itu 50 bis. 50 bis? Ya. Sama 200 mobil pribadi dan elok. Sama yang bisa lihat di Unisma Bersolawat, di YouTube, trailernya itu. Tiap tahun itu. Tiap tahun kita selalu tendangkan. Biasa seperti itu. Jadi apa ya, militansi jamaah di daerah kami itu sudah alhamdulillah sudah terbentuk. Dan suka dukanya itu sudah sampai pernah ada jamaah yang wafat. Sudah dua orang majelis. Iya. Pernah pulang majelis tabrakah, pernah ada. Ya fitnahnya kalau itu sudah ya biasa. Ya di fitnah ini, di fitnah itu kita ya sudah biasa sudah. Ya namanya kayak Asmi sendiri sekarang di fitnah ini luas biasa sudah kita semua. Cuma yaitu yang penting saya tidak niat apa-apa. Makanya saya bilang ke teman-teman, tetaplah membumi agar penduduk langit melihat kita. Ya kan? Apa terkenal kita di bumi, tapi penduduk langit tidak ada yang kenal kita, percuma semua. Saya tanamkan ke teman-teman hadirat saya, kamu terkenal sekarang nak, tidak apa-apa. Tapi ingat, menjaga hati. Apa kita terkenal di dunia, kalau penduduk langit tidak ada yang mengenal kita.